Lengkap banget trip kami kali ini. Benar-benar mencari surga tersembunyi di tanah Biak, Papua. Air terjun Karmon yang cantik, gua kali biru yang eksotis dan indah. Sekarang giliran kami main-main di pantai. Wah, lagi apa tuh anak-anak dorong perahu? Mending kami ajak mereka menikmati sore ini di pantai Angga Duber, Biak Timur. Hei! Kemana deh? Adek mau kemana? Naik ini? Bisa ikutan nggak? Kakak berdua. Sekarang ya. Ini kecil banget, Cez. Salah. Kita berdua-berdua ya? Oke. Oke, guys. Gue sama Rikers lagi di pantai Angga Duber. Nah, sambil nunggu sunset. Saya ini main apa-apa. Kanu ya? Perahu ya? Main perahu. Perahu sama anak lokal. Oke, jangan sampai terbalik pokoknya. Kita balapan. Ayo. Kita dari sana nanti ke darat balapan ya? Ayo. Oke. Abang bareng-bareng. My trip, my adventure. Ah, belum apa-apa udah jatuh nih. Main perahu kecil ini butuh keseimbangan, bro. So, harus hati-hati dan belajar menyeimbangkan tubuh ya. Menjalin keakraban itu penting, bro, saat kita trip. Gak cuma sama orang dewasa aja, tapi juga sama anak-anaknya. Dan itulah salah satu perjalanan yang gue dapetin di trip kali ini. Bermain bersama anak-anak seakan menghilangkan beban dan rasa capek karena mereka tampak terlihat tulus dan apa adanya. Ah, jatuh terus tuh Rikas. Emang susah banget sih naik perahu kecil ini. Ayo dayung. Nah, asal kalian tahu, perahu kecil ini biasanya digunakan masyarakat lokal untuk mancing di laut. Tuh, banyak perahu kecil kan yang sedang mencari ikan. Tapi kali ini gue dan Marshall nggak mau cari ikan. Kami cuma ingin santai dan main-main aja menikmati sore sebelum melanjutkan misi mencari surga lainnya di Biak, Papua ini. Wah, udah makin sore nih. Mendingan kita menepi. Ayo balapan, Shal. Siapa yang sampai di tepi pantai duluan? Ayo dayung. Wah, urusan dayung gini gue pasti menang, Kas. Aduh, jatuh lagi. Ah, terbalik deh. Oke, mendingan kita balapan berenang, Shal. Daripada susah-susah. Let's go. Hahaha, Dek, kita tunggu di tepi pantai ya. Semangat dayungnya. Ayo, Kas. Bisa loncat. Dari kita habis main kano itu, dari jauh kita lihat ada orang rame-rame di sana. Oke, tuh lihat ya. Terus tuh kayak. Ade, ayo loncat. Satu, tuh. Wah, tuh. Yuk, seru banget kan? Udah mulai. Nah, main kita mau susu. Cobain. Kita ke sana. Kebersamaan kami bersama anak-anak Biak masih terus berlanjut. Ayo kita gabung dengan yang lain. Ini lagi pada ngapain? Mau loncat ya? Lagi ngapain? Mau loncat ya? Kamu juga suka loncat di sini, Yon? Ya, sering ya kesini. Wah, ini langsung laut nih. Dalam loh. Dalam. Coba siapa berani loncat duluan? Siapa loncat? My trip, my adventure. Wah, keren ya keberanian mereka. Salut. Meski usianya masih anak-anak, tapi mereka berani cliff jumping dari atas batu. Ya, jadi di spot pantai Angga Duba ini ada satu spot nih.
yang kita bisa lakuin cliff jumping ya Cet. Atas ya. Yo, ini cliff jumpingnya kebetulan laut lepas dan agak dalam. Iya. Don, sini Don, sini Don. Sini. Ini kalau kemarin sih Don, kalau kemarin Don ini. Nah, lu lihat tuh ikannya. Iya, gue dijorokin, men. Selamat ya. Ini spot cliff jumping menurut gue yang paling aman. Karena posisinya ada di tepi, dan lo kalau jatuh lo nggak mungkin nabrak batu gitu loh, dan itu posisinya dalam banget, airnya jernih, lo bisa ngeliat dasarnya. Woohoo, yuk lanjut lagi, lanjut lagi sebelum sunset turun. Yuk, sambil kita menikmati sunset juga, kita loncat lagi. Madrid, wow, asik bro, ayo lagi. Naik ini bro, tuh anak-anak aja gak ada capeknya bro, seru banget. Nah, informasi aja nih, cliff jumping di Teluk Pantai Angga Duber ini dijamin aman kok. Selain gak terlalu tinggi tempatnya, saat mendarat, di air kaki kita juga gak akan kena batu-batu. Soalnya tuh lihat, biru banget kan air lautnya. So say what you wanna know. Menutup sore yang indah dan mengesankan. Keceriaan bersama anak-anak Biak dari Biak Timur, Pantai Angga Duber. Belum selesai sampai di sini keindahan alamnya dan keseruan yang kami ciptakan di Biak, Papua. We'll be right back on my trip, my adventure. So say-